Nah, koyakkan. Koyak je. Dia pakai bubble wrap macam kelakar pula, tak perlu guna. Vacuum. So, ni apa? Cordless vacuum cleaner. MYO KR8850DC. Ni tu, diri kan. Sini, ha. Tepi, tepi tangan. Nak tolong ambilkan amat punya spek mata tu meja. Mana? Meja belakang. Ha. Ya. Asyik. Ha, angkat. Angkat sini. Ana Afia pegang luar. Afia pegang kotak luar. Dah, buat sini. Jom kita tengok kotak tu siapa nak ambil. Kita tengok apa ada dalam. Apa dalam ni, Ana? Vacuum. Vacuum yang apa? Baru. Ni dia punya batang. Ini vacuum amat. Ini extension untuk blower sebenarnya. Blower ataupun yalah, sebenarnya blower. Ini kepala vacuum dia. Tarik. Keluarkan, letak sini. Haa, nak Afia. Okay, ni dia ada dua set berus. Haa, nak. Letak sini, susun. Ni bateri. Bateri rasa boleh beli bateri. Eh kan, ni power adapter untuk charger. Bateri rasa boleh beli extra. Ni apa? Span. Span connector. Lagi? Ha, ni bateri. Okay, bateri apa eh? 18.5V 2.2Ah. Rasanya boleh beli extra. Try cari nanti. Ni apa? Adapter. Ni tak apa, nanti kita tengok. Ada lagi? Manual. Ha. Dah tak ada. Sampah ni kutipkan kompol. Ha, main main kompol. Jangan Cik Ian marah. Wow. Okey, kita tengok. Tengok dulu kedudukan dia. Tadi adapter tu kat mana? Nombor 12. Nombor 12 connecting joint. Oi, buat apa? Brush. Yang lain biasa, tak ada apa, sama je. Oh, yang mana tadi adapter? Ni, adapter ni guna kalau nak pakai brush. Kalau tak pakai batang tengah ni ataupun direct. Simple, simple. Okay, sama dengan vacuum lain pun sama. Okay, jom pasang. Pasang. So ni dia punya unit vacuum head. Vacuum body eh. Main body lah.
Main body. Body tu apa? Body tu body lah. So ni buka untuk cuci filter. Bet. Ni on. Ni nak naik high power, low power. Okey. Apa lagi? Oh, ni boleh tanggal. Mana span tadi? Oh, span ni span extra. Eh, janganlah buka. Masuk dalam plastik. Span tu untuk sini, dia ada bagi extra. Sini Ahmad nak simpan. Eh, suku je nak ambil meh plastik dia. So dah cabut. Ni dia punya filter. Boleh cuci. Sini pun dalam ada span. Banyaknya span dia. So ni boleh masuk. Ha, dia ada lock. Ni lock dia. Panjang tak? Ni untuk blower. Haa, sini lah. Tu pasang terus. Haa, so ni dia jadi blower. Haa. Bunyi dia tak kuat pun. So ni charger letak tepi. Ni nak simpan mana? Dia ada tempat simpan ni. Ni untuk adapter sini. So ni kena sing simpan tepi lah. Dia tak ada tempat simpan. So ni sambung ujung. Mana boleh vacuum. So dia punya Mama purple tadi dua lain. Dia boleh pusing. Bawah dia. Bawah dia ada span dan brush. Dah, Ana boleh pergi vacuum. Ana lah ni buat sepa. Main sepa je. Tapi sikit ke okey. Oh banyak dah ada kutip. Oh banyak. Bulu kucing semua dia dapat kutip lah. Bulu kucing? Tu nampak bulu kucing? Kucing ada bulu vacuum. Okay. Kuat. Semalam kita dah vacuum. So kita dah vacuum. Ha, ini dia punya seat dalam ah. Semalam kita vacuum satu ruang tamu dengan bilik. So nak buka aku cabut blower dulu lah. So ni kalau kita nak kosongkan, kita buka bawah dia ni. Ni dia ada clip. Nampak eh berapa banyak. Berapa banyak hasilnya. So yang ini atas kalau kita nak bersihkan. Nampak eh. So nak bersihkan atas, kita buka lah atas ni sekali. Ni ada clip ni ni. Buka. Okay. So review jujur aku. So dia punya ni senang sangat sumbat untuk sampah yang besar-besar. So antara kelemahan dia lah. Tapi kemampuan dia untuk dapatkan habuk yang halus-halus memang power lah. So untuk sampah yang besar-besar lebih sesuai kita sapu dulu. So ni kita boleh buka.
Ni buka tekan sini ya. Nampak dia keluar. So kali ni aku tak nak cuci filter dalam ni dulu. Aku nak vacuum kereta pula. So kita bersihkan kat sini. So segala sampah-sampah, abuk-abuk halus semua dia dapat filter. So yang atas ni kalau buka dia akan keluar macam inilah. Ni ada satu panggil apa, HEPA filter. So ini aku nak try cari sama ada dia ada spare part ke tak. Kalau tak ada, kita blow dengan angin dulu. Ni ada satu span, dia ada bagi extra span. Span ni pun pada aku no problem. Kita boleh cari span lain, kita boleh potong lah. Potong ikut bentuk, kita letak atas dia. So span tu sebelum HEPA filter, so HEPA filter kita tak terlalu cepat sumbat lah. So kita pasang balik. Ini pun boleh buka lah. So kita kasi buka. Nampak? Ini berapa lapis filter ni pun aku tak tahu. So boleh bersihkan, semua kita boleh buka, semua kita boleh bersihkan, boleh cuci dengan air. Pada aku design dia agak bagus. Cuma aku baru pakai 2 hari. Kita tunggu pakai lama sikit lagi lah. So kita pasang balik atas. Alignkan dia. Lock. Tutup bawah. Kita pasang balik. So ini hasil sampah yang pertama. Segala sampah yang dia boleh masuk, dia masuk yang muat. Banyaknya bulu kucing dengan nabuk dan rambut lah. So ini kita akan buang, kita akan vacuum kereta pula. Kita akan guna ini. So adapter ni, ni bulu. Yang ni yang tak ada bulu untuk masuk tempat sempit. Bukan bulu, berus. So kita boleh slide benda ni ke depan. Nampak? Okay, kita boleh lock. So depan jadi berus. Kita tak nak, kita tolak dia ke atas. So simple. So dia datang sekali dengan adapter ni. Kita boleh guna sekejap lagi lah. Okay, disebabkan vacuum ni bentuknya panjang macam gini, so ada tempat-tempat maybe dia agak susah nak sampai. Tapi kita cuba sedayanya. So aku pakai berus sekarang. Take buat sebelah tangan Tapi okey lah, boleh sebelah tangan. Dia tak terlalu berat. So aku nak letak dulu kamera. So korang maybe tak nampak semua lah. Try tanpa berus. Thank you.
Okey, kita tengok apa yang kita dapat dalam kereta. Okey, ini pada daripada satu side saja, tempat duduk sebelah driver. So pasir, batu semua dia boleh sedut. Habuk pun dia boleh sedut. Rambut yang kita tak nampak pun dia boleh sedut lah. Dia dapat jumpa. Cumanya jujur aku punya pendapat, kalau nak vacuum ni untuk kereta, kita akan rasa dia lebih berat. Kita akan rasa lenguh sikit tangan. Dia kecil, dia tak berat, tapi bila kita nak vacuum kereta, vacuumnya lama dan kita kena pergi ke tempat-tempat sempit. So aku lebih suka guna industrial vacuum, lagi powerful, kuat, dan kita pegang hose dia je. Biasa aku guna ni lah, industrial vacuum macam ni. So aku vacuum kereta pun pakai ni, sedap. Dia memang kuat berbanding pakai ni. Kita kena pegang berat keseluruhan depan ni. So kalau satu lagi kita pakai hose. Cuma ini kelebihan memang untuk rumah. So kita pakai adapter, vacuum carpet, vacuum lantai. Yang ni memang sedap berbanding kita pakai yang tu. Yang tu kita nak kena tarik ke mana-mana, receh. Kita pakai ni untuk rumah sesuai. Untuk kereta boleh guna, tapi aku lebih suka pakai industrial. So setakat tu review aku. Pada aku, pada harga, aku beli bawah 200 harga dia, 190 lebih tak silap. Nanti tengok balik. Pada aku berbaloi pakai, berbaloi pada harganya. Terima kasih. Assalamualaikum.